kenapa, Bu? Kamu dari tadi, Bu, panggil-panggil nggak jawab. Kamu lagi ngapain sih? Aku tadi lagi beresin buku kok. Ya udah, sekarang kita makan bareng-bareng ya, Dok? Bu, kayaknya aku hari ini nggak makan di rumah, nggak apa-apa ya. Loh, memangnya kamu mau kemana, Dok? Iya, soalnya tadi Pak Manajer telepon. Terus katanya aku disuruh ke kafe sekarang. Boleh ya, Bu? Tapi ini kan udah malam. Iya, abis mau gimana lagi, Bu? Stok kopi tuh baru datang. Terus nggak ada yang ngurusin, cuma aku doang yang bisa ngurusin. Jadi harus hari ini. Aku nanti pulang agak malaman, nggak apa-apa ya. Yaudah. Aku udah buru-buru, aku ditungguin ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo, pulang. Hati-hati, Dok. Oh, tumben ya, pulang kayak gitu. Gak biasanya dia pergi malam-malam. Bi, ada siapa yang ngebel? Tamu. Siapa namanya? Bu Niken, Bu. Niken? Niken siapa? Niken Sungkono, Bu. Oh iya. Saya tahu, suruh dia masuk ya. Iya, Bu. Iya. Niken mau ngapain lagi ke sini? Semoga enggak ada masalah. Makasih ya udah mau diajak jalan-jalan. Mas, ini terakhir kali kita ketemu ya. Kamu sebenarnya pengen ngomongin apa sih? Kamu masih enggak percaya sama aku ya? Enggak percaya kalau aku sungguh-sungguh. Ulan, aku janji aku akan selalu bagian kamu. Mas. Ulan. Maukah kamu menikah dengan aku? Kamu serius, Mas? Aku serius. Mas, aku percaya kamu pasti bisa bikin aku bahagia. Aku juga percaya semua omongan kamu. Tapi, kamu tahu kan, untuk sekarang orang tua aku gak bisa tahu tentang ini semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niken, Farel, Suci, ada Niken datang nih. Siapa? Niken. Niken. Mau apa kamu kesini? Saya datang ke sini karena saya mau mengantarkan undangan pernikahan saya sama Mas Bayu. Makasih ya, Niken. Aku doain semoga pernikahan kalian lancar, sama Wah dan bahagia. Saya berharap
kalian semua bisa datang ke acara pernikahan kami ya. Insya Allah kita datang, Niken. Makasih ya, Niken. Aku tahu Mas Bayu pasti gak akan mudah maafin aku dan Mas Farel. Tapi seenggaknya aku lega karena dia sudah mendapatkan wanita yang sayang sama dia. Jadi dia bisa melupakan masa lalunya dan hidup bahagia sama istrinya. Jadi kalian mau datang kan ke acara pernikahan kami? Bayu tidak berani datang ke sini. Mas. Ini kenapa pandang liatin aku? Oke, okay. Kita semua akan datang. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Ya udah kalau gitu sekarang saya mau pamit pulang dulu ya, Mas Farel, Mbak Suci, Tante. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu taruh ya. Iya. Yeah. Akhirnya tamu kehormatan datang juga. Selamat datang Pak Farel dan keluarga. Pak Surya. Terima kasih Pak Surya. Mama. Sayang, cantik banget kamu. Cica. Iya Ceri, aku senang ketemu kamu. Aku juga Cica. Pak Farel, terima kasih sudah datang di pesta anak saya. Dan saya tidak bosan-bosan untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Pak Surya, sudahlah. Kita lupakan kejadian kemarin. Pak. Ini hari bahagia Bapak. Jadi kita lupakan yang sudah lewat ya, Pak. Iya. Ayo, silakan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nggak mau ikut Nenek duluan ya? Ya, ntar nyusul Nenek ya. Iya, Nek. Ya udah. Aku nemenin Ibu dulu ya. Ya sama Mama ya. Ma, mau tahu nggak? Ruangan ini aku juga bantu hias loh. Oh ya, bagus banget sayang. Pasti papa kamu bangga ya. Mana sih? Susah banget sih ngepasinnya.